Setiap pemain pastinya perlu adaptasi ketika baru bergabung dengan tim barunya. Maka hal yang tidak mengagetkan jika pemain tersebut tidak langsung menyatu dalam permainan. Namun berbeda dengan beberapa pemain berikut ini, karena pada nyatanya mereka langsung tampil gacor di debut perdana bareng tim barunya. Dan untuk itu inilah 9 bintang sepak bola yang tampil gemilang di laga debutnya. Adama Traore. Didatangkan dari Wolverhampton, Adama Traore langsung menunjukkan kelasnya jika Barcelona tidak salah merekrutnya pada bursa transfer musim dingin. Bagaimana tidak? Karena pemain asal Spanyol ini tampil gemilang dalam debutnya untuk Azulgrana. Itu diperlihatkan Traore ketika dirinya melawan Atletico Madrid di lanjutan La Liga Spanyol. Di mana dalam laga tersebut, Adama Traore berhasil menyumbang 1 asis untuk gol dari Gavi. Vlahovic. Tak salah bila Juventus berani membayar mahal Vlahovic dari Fiorentina. Karena pemain asal Serbia itu benar-benar luar biasa ketika bermain di lapangan. Bahkan dalam laga debutnya ketika melawan Hellas Verona, pemain berusia 22 tahun itu langsung tampil gemilang dengan sebuah gol yang diciptakannya. Dan seperti inilah saat Vlahovic mencetak gol dalam laga debutnya. Denis Zakaria. Sama seperti Vlahovic, Zakaria juga tidak mau kalah dalam urusan tampil gemilang di laga debut bersama Juventus. Ya, meski berposisi sebagai gelandang, pemain asal Swiss itu ternyata juga memiliki insting tajam dalam mencetak gol. Dan seperti inilah saat Zakaria dengan ketenangannya mampu menaklukkan gawang Hellas Verona dan berhasil membawa Juventus menang 2-0. Luis Diaz. Berikutnya ada pemain asal Kolombia yang pada pertengahan musim ini didatangkan oleh Liverpool dari tim asal Portugal FC Porto. Pemain itu tak lain dan tak bukan adalah Luis Diaz, di mana dalam laga debutnya membela The Reds, selain tampil memukau dengan gocekan serta kecepatan yang dimilikinya, Diaz juga berhasil memberikan 1 asis untuk gol Takumi Minamino. Coutinho. Usai tidak mendapatkan tempat di skuad utama Barcelona, Coutinho akhirnya menerima pinangan Aston Villa. Itu dilakukan dengan tujuan supaya dirinya bisa mengembalikan performa terbaiknya agar bisa tampil di timnas Brasil untuk Piala Dunia akhir tahun ini. Dan tampaknya keputusan yang dibuat oleh Coutinho tepat, karena dalam debutnya melawan Manchester United, pemain berusia 29 tahun itu langsung berhasil mencetak gol. Nani. Setelah berpeluang di MLS bersama Orlando City, Nani akhirnya kembali ke Eropa dan memperkuat tim promosi Venezia. Dan tak main-main, kedatangannya langsung berdampak positif di lapangan. Itu terlihat saat Venezia melawan Empoli dalam lanjutan Serie A, di mana datang dari bangku cadangan, pemain asal Portugal itu langsung memberikan 1 assist untuk gol balasan Venezia. Amad Diallo. Kalah saing dengan pemain-pemain Manchester United membuat Amad Diallo akhirnya memutuskan untuk pindah ke tim Glasgow Rangers. Itu dilakukan demi mendapatkan jaminan bermain di setiap pekannya. Dan terbukti dalam laga debutnya melawan Ross County, pemain berusia 19 tahun itu langsung mencetak gol. Namun sayang, gol dari Amad gagal membantu timnya meraih kemenangan karena skor akhirnya imbang 3-3. Lucas Digne.
Selanjutnya ada Lucas Digne, di mana pemain asal Prancis itu tampil gemilang saat melawan mantan timnya sendiri yaitu Everton. Di mana itu diperlihatkan oleh Digne saat satu assist-nya mampu dimanfaatkan dengan sempurna oleh Emiliano Buendia. Harvey Elliott. Pemain yang satu ini memang sudah menjalani debut bersama Liverpool beberapa waktu yang lalu. Namun dalam laga melawan Cardiff kemarin, Elliott bisa dianggap menjalani debut kembali karena dirinya sebelumnya mengalami cedera parah. Dan dalam pertandingan itu, pemain asal Inggris tersebut berhasil mencetak gol penutup dalam kemenangan Liverpool atas Cardiff di putaran keempat Piala FA. Jadi itulah 9 pemain yang langsung tampil gemilang bersama tim barunya.